Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku 10R7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yuk, kita siapkan yuk untuk doa pagi hari ini. Yang belum on cam, silakan on cam dulu. Masih 28, 37, 9 yang belum bergabung. Belum join. Yo, yang belum on cam, yuk. On cam, yuk. Ayo. Sidan. Mas Sidan, Alay Sakif, Arifatul. Mas Sidan, Alay Sakif. Mas Zidan Martib. Ya. Alhamdulillah, kita Bismillahirrahmanirrahim ya. Pada pagi hari ini kita mulai dengan doa pagi hari Jumat yang penuh barokah. Semoga pembelajaran kita diberikan kemudahan, kelancaran, bermanfaat, dan Allah meridhoi apa yang menjadi cita-cita kita. Yang bertugas hari ini untuk memimpin doa pagi siapa? Siapa? Yang memimpin doa pagi hari ini? 10R7? Ada jadwalnya atau gantian siapa? Halo? Siapa? Mbak, Mas? Yang bertugas membacakan doa hari ini? Mas Fadila siapa, Mas? Mas host? Yang bertugas hari ini siapa? Ayo kita saya mulai doa pagi. Aurel. Siapa? Saya siapa? Aurel. Aurel. Ayo Mbak Aurel. Aurel Adestira. Siap Mbak Aurel? Iya. Ya, agak keras ya Mbak? Iya punya. Ya, siap. Silakan. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Zat Maha Penguasa segala di alam semesta. Jantung kami masih berdenyut karena ridhomu. Nafas kami masih berhembus bukti kasih sayangmu. Dengan segenap kemampuan dan keterbatasan ini, kami memuji syukur kehadiratmu di pagi yang penuh berkah ini. Engkau masih menganugerahkan kenikmatan, kesempatan belajar, dan berdoa bersama lembaga tercinta ini. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, kekasihmu dan teladan hidup kami. Ya Rabb, dengan hidayah dan perlindunganmu, kami yakin akan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab ini. Sebab tidak ada satupun yang lepas dari genggaman kudrah irodahmu. Dan engkau lah satu-satunya zat yang menjadi tumpuan hidup kami. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa nuri ma'rifatika. Ya Allah, ya Karim, kami mohon engkau berikan penerah hati dan kecerdasan kepada kami dan cahaya ilmu kemakrifanmu.
Ya Fatah ya Alim, kami mohon engkau bukakan pintu rahmatmu agar kami mudah memahami ilmu, mengamalkan ilmu, ikhlas bersyukur dan mampu berjuang demi mencapai prestasi terbaik sekolah kami yang penuh ridho dan syafaatmu. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan kefahaman laksana para nabi dan kekuatan hafalan laksana para rasul dengan ilmunya para malaikat, agar mudah memperoleh kemanfaatan ilmu untuk selalu taat beribadah kepadamu. Ya Aziz Ya Ghafar, istighfarlana dzunubana. Terima kasih atas segala karuniamu, rahmati kami, ampunilah kami, serta berkahilah hidup kami, orang tua kami, dan keluarga kami, agar kami mampu menggapai kebahagiaan hidup karena kami menyadari hanya amal ibadah yang terbungkus kain putih keikhlasan yang akan kami bawa menuju kehadirat-Mu. Ya Allah, lindungi dan selamatkanlah kami, keluarga kami, dan sekolah kami dari bala dan musibah-Mu, khususnya dari COVID-19 ini. Jauhkan dari sifat yang menimbulkan kebencian dan perpecahan, karena Engkau yang memberi ujian atas iman kami dan jalan keluar atas permasalahan hidup. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, tambahkan kemampuan dan usia yang berkah agar hari ini ada tambahan amal baik dan di hari mendatang kami dapat beraktivitas lebih baik dalam hidup ini. Ya Allah ya Karim, terima kasih atas segala karuniamu. Ampuni salah dan dosa kami semua. Dosa orang tua kami dan dosa bapak ibu guru kami, keluarga besar SMK Telkom Malang. Ya Allah, kami mohon engkau kabulkan doa kami yang tiada sempurna ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala habibina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Aurel yang telah membacakan doa pagi hari ini. Semoga Jumat berkah ini kita mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, 36. Ya, 36. Jadi mulai dari absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mas Wadila, 8, 9, 10, 11, Mas Gagas, 12, Griseldia, 13, Mas Hega, 14, 15, 16, 17, 18. 17, 18 yang belum. 17, nomor absen 17, 18, belum join. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37. 37 juga belum. Jumlahnya 37 atau 38? Sampai 38. Masih dan. Ya. Sepuluh RPL 7. Ada absen 37? Masih dan 37 atau 38? Mas Hidan, 37 atau 38, Mas? Ada yang izin hari ini? Mungkin ada informasi? Ada yang izin hari ini? Nomor absen 17, nomor absen 18, dan nomor absen 37. Ada informasi? Temannya yang absen hari ini?
Belum. Belum ada? Bu, izin menjawab untuk Iya. Hegel. Ini Hegel. tadi bilang saya kalau agak terlambat karena wifi-nya tidak stabil. Iya, siap. Hegel nomor absen 17. Tadi kayaknya ada sih Hegel. Saya masuk udah, bukan saya mungkin itu. Bukan Hegel, ya Hegel ya, makanya kan Hegel tadi ada ini, ada 13. Maaf, Bu. Louis, Ada. Bu. Louis. Louis itu KL. Ya. Antara 17 sama 18, ada dua. Louis, ya. Ada lagi? Belum? Ya, sambil nunggu temannya yang belum join di Webex pagi ini, semoga segera bisa join di Webex dan mengikuti pembelajaran. Ya, anak-anakku yang saya banggakan, ya, anak-anak yang soleh dan soleha, kalau kalian memang jadi anak yang soleh-soleha, lakukan yang terbaik, ya. 10R7, selamat hari tahun baru Hijriah. Semoga di tahun ini diberikan yang lebih baik daripada tahun kemarin. Sehat walafiat dan semuanya dimudahkan. Untuk pembelajaran kimia hari ini, kita lanjutkan dengan yang pertama, presentasi hasil LKPD 1.1. LKPD-nya sudah saya koreksi. Plus-plus dari nilai tersebut yang maju untuk hari ini. Jadi akan saya tambahkan lagi di nilai hasil lembar kerja kalian. Yang kedua, kalian nanti di luar jam akan melanjutkan LKPD 1.2. LKPD 1.2, materi dan perubahannya. Ya. Batas waktunya sampai hari ini. Nanti batas waktunya sampai hari ini. Setelah kita membahas LKPD 1.2, kita akan melakukan post-test. Ya. Untuk absen hari ini di LMS dengan passwordnya 12345. Nanti kita berikan kesempatan waktu untuk absen. Siapa yang mau maju hari ini dahulu? Siapa yang mau maju hari ini? Ayo, plus-plus lo ya. Yuk. Saya panggil aja kalau gitu. Berarti di sini absen nomor 9. Absen nomor 9 siapa? Saya, Bu. Mas apa? Mas Firdi Firdi. Andrian. Ya, Firdi Andrian. Siap ya, Mas? Ya, Bu, siap. Ya. Share screen atau gimana, Bu? Hah? Share screen atau gimana? Iya, share screen. Baik, Bu. Ya. Presentasi boleh dikemas sedemikian rupa yang sama boleh dijadikan satu. Jadi tidak harus urut sesuai dengan pertanyaan di situ. Jadi sampaikan dengan apakah ini bukan? Jadi sampaikan presentasinya dengan baik dan bagus. Silakan. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu kimia.
Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi sifatnya, strukturnya, perubahan atau reaksinya, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Contoh peran ilmu kimia yang sesuai dengan bidang ilmunya. Pertama, kedokteran sebagai pembuatan obat-obatan. Kedua, kosmetik sebagai pembuatan skincare. Ketiga, ilmu pangan dan pertanian untuk pembuatan pupuk. Yang keempat, geologi mempermudah geolog dalam mempelajari kandungan material bumi. Kelima, ilmu hukum yaitu membantu dalam menetapkan pelaku hukum. Ya, kimia untuk bidang ilmu yang berhubungan dengan produk sebagai berikut. Pertama, produk sirup etapusin berkaitan dengan ilmu kesehatan. Kedua, pasta gigi Pepsodent berkaitan dengan ilmu kesehatan juga. Yang ketiga, produk skincare MS Glow berkaitan dengan kosmetik. Yang keempat, panci anti lengket berkaitan dengan ilmu kesehatan. Yang kelima, hand sanitizer berkaitan dengan ilmu kesehatan. Untuk bahan dan kandungan zat yang pernah saya lihat dari video dengan judul Amazing Material sebagai berikut. Pertama, ada alat atau bahan bernama autosol mengandung zat alipatik hidrokarbon aromatik hidrokarbon. Yang kedua, karbon cleaner mengandung zat asam dan amoniak. Yang ketiga, penghilang karat mengandung zat kimia asam asitrat. Yang keempat, petasan atau serbuk petasan mengandung zat campuran potasium, belerang, serbuk aluminium. Yang kelima, es kering mengandung karbon dioksida. Berikutnya untuk produk yang saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Pertama, minyak goreng Sania mengandung natrium antioksidan tocopherol. Yang kedua, deterjen Rinso mengandung natrium sulfat dan surfaktan. Yang ketiga, deodoran Rexona mengandung triclosan, propilen, glikol. Yang keempat, kecap sawi mengandung mononatrium glutamat. Yang kelima, antiseptik mengandung etanol, triclosan. Yang keenam, pasta gigi Pepsodent mengandung agen abrasif, kalsium, karbonat. Yang ketujuh, bon cabe mengandung mononatrium glutamat. Untuk peran kimia dalam kehidupan, yang pertama, bidang kehidupan kedokteran, berperan riset obat-obatan, pembuatan vaksin, pembuatan cairan infus, sterilisasi alat-alat kedokteran. Yang kedua, bidang farmasi berperan pembuatan disinfektan, menganalisa hasil pemeriksaan pasien, pembuatan alat-alat farmasi. Yang ketiga, bidang biologi mempelajari suatu senyawa-senyawa, unsur-unsur dan zat pada makhluk hidup berupa karbohidrat, protein, lemak, serta mempelajari metabolisme sel pada makhluk hidup. Yang keempat, bidang ilmu hukum berperan untuk mengidentifikasi korban kecelakaan melalui sampel tes DNA. Yang kelima, bidang geologi mempermudah para geolog dalam hal mempelajari kandungan material-material yang ada di bumi serta mengetahui sifat-sifat kimianya. Yang keenam, bidang sosial berperan berbagai bahan untuk mengawetkan benda bersejarah dari masa lalu juga terkait dengan kimia. Bidang forensik berperan yaitu memecahkan masalah kriminal. Bidang pertanian mengetahui berperan
untuk mengetahui kesuburan tanah, melindungi tanaman dari hama. Bidang mesin berperan mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin, mempelajari sifat dan komposisi bahan bakar serta minyak pelumas mesin. Yang terakhir, bidang industri sebagai alat bantu meningkatkan mutu dan persediaan pangan dan penggunaan. Berikut untuk tindakan-tindakan yang dapat mencegah timbulnya dampak dari penggunaan produk-produk kimia, yaitu dengan menggunakan produk-produk kimia sebutuhnya saja dan tidak disarankan untuk selalu digunakan. Lebih baik jika menggunakan bahan-bahan alami dan juga mempertimbangkan akan seberapa besar efek dari produk tersebut. Untuk tujuan untuk kesimpulan yaitu memahami seberapa peranan kimia dalam kehidupan dengan mengetahui karakteristik dan menyebutkan produk-produk serta menjelaskan peran kimia dalam kehidupan dan perkembangan ilmu lain. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Mas Firdi Andrian. Kita berikan pause dulu untuk paparannya Mas Firdi Andrian yang telah disampaikan dengan bagus. Ya, kita berikan pause dulu. Ya, kita berikan pause. Ya, Mas Firdian, mungkin dari teman dulu, dari teman-teman kalian dulu, ada yang memberikan masukan? Ada yang memberikan pertanyaan, apa yang telah disampaikan, bagaimana peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari, diawali dengan stimulus. Masnya mengambil stimulus yang ada di rumah apa, Mas? Apa, Mas? Stimulus bahan yang ada di rumah ambil apa, Masnya? Itu, Bu. Minyak goreng Sania, deterjen Rinso, Ya, deodoran sebentar. Rexona, Satu, kecap minyak sama. goreng Sania. Ya. Minyak goreng Sania komponennya apa saja? Ada natrium. Natrium, antioksidan, tokoferol. Antioksidan tokoferol. Nah, kandungan-kandungan zat kimia yang ada pada produk yang ada di rumah ini, kalian baca di labelnya, di bungkusnya, atau kalian cari dari Google? Langkah pertama sih baca dari itu Bu ya, yang tertera di produknya itu, Yang telah di terus produknya. juga di Google. Ya. Di semua produk yang ada di rumah Mas Fir di sini, semuanya ada kandungan zat kimianya di bungkus-bungkusnya itu. Ada, Bu. Ada. Nah, menurut Mas Fardi gimana ya? Dengan sekarang belajar kimia tersebut, terus dimulai dengan mengambil bahan yang ada di rumah, ternyata ada kandungan zat kimia seperti ini. Gimana menurut pendapat Mas Fardi? Itu Bu menjadi tahu kalau Mm-hmm. semua produk itu mengandung bahan kimia dan tahu juga apa itu natrium, apa itu antioksidan, apa itu tokoferol yang sebelumnya belum tahu sih. Yang sebenarnya belum tahu. Sehingga nantinya apa yang harus dilakukan? Kalau kan ketemu dengan produk-produk yang belum kita jumpai. Dengan semakin tahu seperti ini, bahwasanya semua produk itu mengandung kandungan zat kimia. Jadinya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari gimana? Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ini semakin tahu. Berarti untuk lebih seperti apa?
dalam lingkungan. Semakin itu bunga. Semakin semakin apa ini? Semakin apa? Ini kan ada pendapat ini. Pendapatnya Mas Ferdi seperti apa? Pendapatnya? Pendapatnya seperti apa? Yang ini, Bu. Ya. Dengan menggunakan produk-produk kimia sebutuhnya saja, tidak disarankan untuk selalu digunakan. Itu, Bu. Dan alangkah lebih baik menggunakan bahan-bahan alami. Menggunakan bahan-bahan alam dari produk tersebut. Ya, itu himbauan yang kalian lakukan, bahwasanya dengan peran kimia dalam kehidupan sehari-hari, kimia berperanan dalam kehidupan sehari-hari menunjang bidang-bidang ilmu yang lain. Setiap bidang ilmu nggak bisa berdiri sendiri, berkolaborasi dengan bidang ilmu yang lain. Ada unsur-unsur kimia, tapi nggak ada kedokteran, nggak bisa. Ada kedokteran, nggak ada kimia, nggak bisa. Ada teknik informasi, ada internet, nggak ada yang penyusunnya, nggak bisa. Ada penyusunnya, tapi nggak ada internet juga, nggak bisa. Saling kolaborasi, saling menunjang sesuai dengan perkembangan zamannya. Ya, ya, ada kalanya kita bisa menggunakan bahan-bahan herbal, itu ada kalanya bisa. Tapi pada kalanya tidak bisa, harus menggunakan benar-benar dengan obat kimia. Ya, alternatifnya bisa supaya tidak selalu menggunakan bahan kimia, kemungkinan ada efek samping atau ada berbahaya, maka digunakan herbal. Untuk selanjutnya, ada yang ditanyakan dari teman kalian, sebutkan nama, nomor absennya. Belum ada? Berikutnya, berikutnya bisa Halo, menampil siapa? Mbak Halilullah. Khalilullah, ya silakan Mbak. Yes. Bisa menampilkan, Stop screen. Ya Mbak, selanjutnya ada Mbak Khalilullah, bisa menampilkan videonya? Baik. Amazing material? Ada linknya itu? Yang dicari saya dari hasil menggunakan presentasinya? PowerPoint. PowerPoint. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Kenalkan, nama saya Kalila Nur Aini di kelas teks RPL 7, absen 6. Kali ini saya ingin mempresentasikan LKPD saya. Yang pertama, tujuannya mengidentifikasi bahan-bahan kimia dalam produk yang digunakan dalam sehari-hari. Yang kedua, menganalisis peranan kimia dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup, sosial, ekonomi, kesejahteraan, dan masalah kelompok. Apa yang dimaksud dengan ilmu kimia? Kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang memiliki makna ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Peran ilmu kimia.
dalam bidang kedokteran memiliki manfaat untuk mempermudah ahli medis dalam mendiagnosa pasien untuk mengobati penyakit. Lalu pada bidang farmasi, kimia berperan besar dalam membantu proses pembuatan bahan obat-obat. Peran kimia dalam bidang kosmetik. Seluruh barang-barang kosmetik modern sangat tidak mungkin bila tidak ada zat kimia. Namun, bahan kimia yang ada di dalam kosmetik dapat memiliki bahan yang aman dan bahan yang tidak aman untuk kesehatan tubuh. Bahan kimia berfungsi sebagai pengawet, pewangian, dan sebagai warna agar terlihat lebih mencolok. Peran kimia dalam bidang pangan dan pertanian. Sering kita menemukan bahan kimia dalam makanan atau cemilan kita sehari-hari. Peran kimia dalam bidang pangan dapat berfungsi sebagai pengawet makanan, pemanis buatan, warna makanan, dan penambah nutrisi tubuh, dan lain-lain. Peran kimia dalam bidang geologi. Geologi mempermudah mempelajari kandungan material bumi, seperti logam maupun minyak bumi dengan sifat-sifat kimia. Dari berbagai material bumi dan teknik analisis. Selain itu juga digunakan untuk penelitian batuan dan pertambangan gas. Mengamati produk kimia di lingkungan sehari-hari. Seperti produk kosmetik kojisan, meokrimitrit, yaitu dalam bidang pangan, dan salsik hijab dalam bidang kosmetik. Mengamati bahan kimia. Nama bahan besi memiliki zat kimia kandungannya yaitu kalium ferat, periklorida, valerisulfat, yang kedua ada helium, yaitu nitrogen, metana, hidrogen. Yang ketiga ada oli mineral, yaitu base oil. Di sini ada produk kosmetik bernama kojisan yang memiliki unsur kimia seperti kojic acid, BCO, AHA, glycerin, fragnansi. Lalu ada salsik hijab sampo yang memiliki unsur sodium, fatik acid, urea, glukos. Lalu ada makanan kucing meokrimitrit yang memiliki mineral, D-L-methionine, taurin. Lalu ada lip balm dengan merek Vaseline, memiliki alkohol, petrolatum, ricinus, mesetilmesulfate. Peranan kimia pada kehidupan. Peran kimia pada bidang hukum sebagai pemberi alat bukti berupa fakta yang dilakukan dengan ilmu forensik, yaitu ilmu kimia dapat digunakan untuk mendapatkan bukti tambahan yang dilakukan secara analisis ini. Lalu peran pada bidang sosial. Kimia dapat membantu kehidupan sosial ini dengan mempermudah kehidupan manusia, seperti pembuatan tinta toner pinter, agar manusia dapat mencetak berbagai hal dengan cepat. Lalu ada peran kimia pada bidang mesin, agar manusia dapat memanfaatkan mesin yang ada tanpa adanya gangguan. Maka manusia dapat membuat oli mesin agar membuat mesin lebih kencang dan licin. Lalu ada peran kimia pada bidang industri. Ilmu kimia juga dapat dimanfaatkan dalam bidang industri pangan, di mana ilmu kimia menjadi alat bantu meningkat mutu dan persediaan pangan dan pengguna. Pencegahan timbulnya dampak kimia. Cara mencegah dampak negatif kimia adalah membaca label. Ikuti petunjuknya. Gunakan seperlunya. Jangan menggunakan bahan kimia yang Anda tidak yakin apa itu. Lalu dalam metode pembuangan, buang bahan kimia yang tidak digunakan dengan benar. Kesimpulannya pada materi bahan kimia sehari-hari, semua barang dan bahan di sekitar kita terdapat molekul kimia. Pahami bahan kimia apa saja yang digunakan pada produk sehari-hari. Kimia dapat digunakan dalam berbagai. Lalu, bedakan bahan kimia yang baik untuk. Terima kasih.
Ya. Ya, terima kasih Mbak Kaliluloh telah menyampaikan paparannya dengan sangat bagus, ya, dengan menggunakan PPT-nya. Kita berikan plus, Mbak Kaliluloh, ya. Silakan, kalau ada pertanyaan, memberikan masukan dari paparan yang telah disampaikan Mbak Kaliluloh tadi. Ayo, teman-teman. Teman-teman, silakan. Mbak, coba dilihat untuk yang jenis produk dengan kandungannya mulai dari yang tadi ada besi. Bisa di-share screen lagi, Mbak Kaliluloh? Baik, Bu. Ya. Atas lagi mengamati produk sehari-hari. Atas apa bawahnya lagi ya? Bawahnya lagi ya? Ya. Ini. Iya Mbak itu tadi. Mengamati dalam video. Ya. Mengamati bahan kimia yang ada dalam video. Mbak, untuk video amazing material yang diambil dari YouTube, itu bisa diceritakan dulu sedikit? Halo, Mbak? Ya? Mbak, bisa diceritakan videonya sedikit? Jadi, yang video Mbak itu amati? menceritakan Ya, perkenalkan besi. Kurang keras, kurang keras. Jadi video tersebut memperkenalkan seperti besi, helium, dan oli mineral. Dari amazing material tersebut. Ya. Ya, Bu. Ya. Itu nama bahannya besi. Nama bahannya besi, besi itu termasuk unsur. Ya. Besi itu termasuk unsur. Unsur tersebut itu kan merupakan suatu satunggal. Kemarin, unsur itu kan merupakan suatu satunggal. Adakah yang unsur besi di sini? Nama zat kimia kandungannya dalam besi tersebut terdapat kalium ferat, feriklorida, ferisulfat. Yang dimaksudkan besi apa di sini? Kurang tahu, Bu. Ya. Jadi di sini bukan merupakan besi yang satunggal, tapi merupakan besi yang campuran. Ya, ini bisa dipahami. Ini materi ini merupakan materi bahan nama bahannya besi campuran. Besi campuran itu bisa berupa baja dan berupa besi yang lainnya. Ada tembaga, maaf kok tembaga. Kuningan, ya. Stainless steel itulah. Nah, kalau memang besi ini mengandung kandungan kimianya ada kalium ferat, feriklorida, ferisulfat, berarti ini bukan merupakan besi yang sebagai unsur. Jadi ada suatu campuran yang komponen utamanya itu adalah besi. Jadi ferat ini, ferat, feri itu adalah unsur besi. Ya.
Kita sudah mengenal klasifikasi materi, ada satunggal, ada senyawa, dan ada campuran. Nah, jadi yang di video di sini, ini materialnya di sini utamanya mengandung atom besi. Nah, zat kimianya tergantung pada kalium ferrat, ferrik klorida, dan ferrik sulfat. Begitu juga dengan helium. Di sini ada nitrogen, ada metana, dan ada hidrogen. Di sini adalah merupakan satu campuran gas yang komponennya salah satunya mengandung helium. Mungkin gas balon. Ya. Bisa dipahami? Baik, bisa, Bu. Ya, klasifikasi materi itu ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Jadi bahan di sini salah satunya bahannya adalah besi. Nah. Yang ada dalam kehidupan sehari-hari, Mbak. Lanjut. Bawahnya atau apa? Ya. Ya. Ini. Semua produk yang digunakan di sini adalah bahan kosmetik ya, Mbak? Ya. Ya. Klinitis bukan. Yang mana? Yang Mayo Klinitis. Mayo Trimititrits, ya. Ya. Ya, Bu. Apa ini? Itu makanan kucing, Bu. Oh, makanan kucing. Suka kucing? Ya, Bu. Oh, makanya. Fokusnya nggak pernah kenal ini ya. Karena nggak pernah membaca makanan kucingnya. Jadi di sini mengandung mineral-mineral ya. Mengandung metional, metionin, sama taurin. Ya. Jadi di sini kandungan yang terdapat pada makanan kucing, oh meo ya, meo ya, yang mengandung makanan kucing, ini kalian juga bisa googling akibat yang disebabkan, mungkin ada efek sampingnya, lingkungannya seperti apa. Ya, ada sampo, ada vaseline lip balm, kemudian ada koalisan. Ada AHA, ada kojisan. Apa? Kojisan. Oh, kojisan. Kojisan. Kosmetik juga ini? Ya, Bu, sabun cuci muka. Sabun cuci muka. Yang sekarang banyak menggunakan. Nah, ini kalian, kulit kalian itu masih muda. Kulit kalian masih muda. Jadi untuk menggunakan produk-produk kosmetik itu juga disesuaikan dengan kulit kalian. Ya, kulit kalian itu masih halus. Masih remaja seperti itu, masih halus, eman-eman, nanti pada suatu saat dia kalau khawatir kalau menipis. Ya, jadi mohon diperhatikan untuk penggunaan kosmetik. Ya. Ya. Mungkin cukup untuk Mbak Kalilulo. Ya, cukup untuk Mbak Kalilulo. Bisa dilanjutkan dengan yang ketiga. Bentar ya. Ketika siap, Mas, Mbak. Iya, Mbak.
Nova, Prabu, Sonia, Yodek, Zidan. Belum absen. Kemudian Alesakif, Arifatul, Franciscus, Indalailatul. Luis masuk ya, Luis ya? Iya, Mbak. Mas. Luis masuk ya? Hadir, Bu. Hadir ya. Satu, dua, tiga, empat, enam. 37 ada, 38, 36, 35, 34, 33, 31, 29, 26, 27, 22, 2 siapa 2? Awas, tapi. Ya, untuk pertemuan hari ini, kita akhiri dulu. Yang belum absen, nanti segera absen. Kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Kita bahas dengan materi dan pembahasan, dan kita lanjutkan dengan proses. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, tutur kata salah. Ya, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih.